عشر الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين panik ke tujuh iantarana dua sujudan tujuh iantarana dua sujudan kaitu termasuk rukun cuma terlambat kaitu sami akati i'tidal ulama kita pendapat napakak dintu ruknun qasir napakak dintu ruknun tawil dalam mazhab Syafi'i sebiasa yang kukulah mempanjangkan pada istilahnya rukun qasir napa rukun qasir i'tidal ban al-julusu bainas sajdatain mana bi'i'tidal tak oleh lanjangan dari Fatihah dalam karena Fatihah kan itu standar jipu-jipu orang manceng berarti pun lebih dari kan itu betal menurut ulama seada buhaki bahwasanya al-i'tidal kan itu min arakanin qasirah min arakanin sholah al-qasirah mana bi tujuh baina sajdatain okorna ka ditu bani Fatihah tapi okorna ka ditu tahiyyah nah tahiyyat akhir ban salawat ka disa aqallul wajib yani tahiyyatul mubarakatu salawat thayyibatu salam ma salawat Allahumma salli ala Muhammad ka disa nika okoran paling abid tujib wajib maka lebih dari ka ditu eko ca kisaran para ulama nika pon lebet dari haddul qasir yakni batal tak boleh melebih kalau bencara nengat kecuali kan imam balai tentu pun sebagian ulama madhab syafi'i ada buah kita ada istilah ruknun qasir sekap pina rukun pelancang terserah bila sekap pina kelakuan rukun i'tidal pelancang toh Rasulullah pernah i'tidal lancang sujud bina sujud tadi kan itu lancang tong langkong dalam salat tasbih benda semacam maka selancang ada dalil khusus saya jelas lagi pada ruknun qasir, pada ruknun tawil. Ala kulli hal contoh perbedaan antara ulama madhab Syafi'iyah. Tentu pun kulawan panjenengan ketika madhaba ngajak, ngajak dak ka saya ngas teteh, dak rumah saya kulawan panjenengan dengan ruknun qasir, ruknun tawil kaya itu paham. Cuma andaikan beda laku dan lembek kan itu tak masalah. Tak masalah. Taklidan bi haula. Apalagi lah kan pada madhab Syafi'i. Al-hadith al-jusu baina sajdatain. Al-thani asyar at-tumakninatu fihi. Tuan-tuan, dan lembak ulama kadita pada si ada buah ki tumaknina kadita yang masih itu. Rukun saya nomor dua. Umpamna rukun saya nomor peto. Rukun saya nomor sekian. Al-julus baina sajdatain dan tumaknina. Jadi tumaknina benar yang masih itu. Jadi dari syarat as-sana julus tumaknina. Alah kulihat. Ya sudah. Perbedaan. Al-khulfu lafdiyun perbedaan secara lafdiyun.